Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggal 84. Kali ini saya masih berada di Bukit Harapan, mau melihat Pak Matius menanam padi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Dan ini di kesempatan pada siang hari ini saya berkesempatan jalan-jalan ke tempatnya Pak Matius untuk melihat atau kegiatan Pak Matius ya. Selama kemarin saya kesini, di sini nih masih baru dirintis, belum di anu ya, belum dibersihkan. Nah, setelah ini sama Pak Matius itu mau ditanami padi, bukan mau, ini sekarang masih ditanam itu di sana orangnya. Oke, kita lihat kegiatan Pak Matius menanam padi. Ini menanamnya dengan cara di langsung padi ya, bukan di di semai dulu, atau di biasanya kan disemai, dicabut baru tanam lagi. Kalau ini langsung dengan cara di sini namanya ditugal gitu. Dan ini ada teman-temannya Pak Matius sedang menanam ya. Lewat mana ini ya, coba melihat ke sana kita. Dan ini masih banyak ranting-ranting ya, yang tapi sebagian ini sudah yang kecil-kecilnya sudah dibakar ini sama Matius nih. Dikumpulkan seperti ini. Halo Pak, selamat siang. Ya. ini belum gak sini? Belum dikasih anu padi sini ya? Oh, sini yang sudah nih. Nah, ini lah seperti ini. Langsung dimasukkan padinya ke lubang seperti ini ya. Nah, tuh, jadi nanti nggak harus dicabut lagi. Ini langsung ke sampai tua nanti ini tuh. Ini bapak yang dulu bantu ngetam ini. Halo Pak Hor, Pak. Baru belajar juga ini. Baru belajar kah? Iya. Ternyata bapak ini juga baru belajar katanya. Baru sangkas turunan ini. Berapa isinya Pak? Enggak tertentu. Kadang dihitung bapak. 3, 4 itu. Kadang kurang lebih 5 ya. Oh gitu ya. Kira 5, 4 itu. Oke, itu di atas lagi malah banyak orang di sana. Kita lihat di atas lagi. Oh, ini sini sudah boleh teh. Kalau yang sudah boleh diinjak, kalau yang belum jangan diinjak. Lubangnya tertutup lagi. Selamat siang semuanya. Ini ada Pak Harwoto. Apa kabar Pak? Oh, alhamdulillah agak pusing-pusing karena minum tuak. Coba. Oh ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh, iya. Inilah kami petani di sini hari-hari. Ini biar nih kan begini. Dihitung kira Pak? Wah, enggak Pak. Enggak dihitung ya? Gua kira dihitung ibunya ya, juga tuh. Kita ikut jerimbrung aja ini nih. Kita ikut jerimbrung aja, enggak ikut bantu tapi ikut jerimbrung di sini. Halo Pak Asim.
Pak Asim di atas ya. Nah, beginilah cara menanam padi di sini ya. Padi gunung. Kok enggak betul cuk-cuk-cuk itu? Bisa enggak kayak gini, Pak Tadi? Bisa lah. Nanti saya bisa itu. Itu Pak Tiut di sana. Dia nunduk Pak Tiut. Masih sana-sana kah? Iya. Sana ya. Udah. Wih, ramai sekali ini. Ini cerahnya tanam padi. Inilah Pak Tiut lagi nanam padi. Kita ikutin di belakangnya. Wih, ramai, seru. Seru pokoknya. Itu bukan itu. Ini lubang jangkrik ini. Nah, nanti selepas ini ikut bantulah. Tapi oh iyalah, nanti sana. Nah, saya mau tanya sama Pak Hasim tuh. Di sini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak itu kerjasamanya bagus sekali menanam padi. Kegiatan kami hari-hari. Iyalah. Yang penting kan apa namanya? Menghasilkan ya, Pak. Pak, ini ada hasil sampai 6 bulan kita tunggu. Ini berapa bulan ini padinya, Pak? Sampai 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. 6 bulan dipotong sudah bulan-bulan 2 lah nanti ini sudah. Oh, sudah bisa dipanen ya? Iya, dia sudah. Woi, tongnya mana habis kah? Jadi apa namanya? Tapi kami kasihan petani kecil ini begini perlu di apa? Dika apa namanya itu? Dibantu. Ya. Kalau ada lebih-lebihnya ya perlu dibantu pasangkan petani seperti ini. Iyalah. Inilah baru mudah kami dapat makan kalau kami bekerja seperti ini. Dan ini, kita, ya. Dan ini Pak Hasim juga ikut ini. Ngapain Pak Hasim? Oh, gak mau ditanya dia. Sudah. Ini gerimis juga. Pak Sarwoto istirahat di sana. Tuh, lagi ngerokok. Oke, mungkin cukup di sini dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini kasih HP. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya mau mengikuti Pak Hasim caranya bagaimana Pak Hasim? Iki uwis iki. Uwis belak ini uwis kae lho kono-kono kae lho kae. Ngene uwis Pak Matius mau. Iya. Gerimis ini. Oh, enggak usah toh. Ini mengikuti kegiatan apa namanya menanam padi dengan cara ditugal seperti ini. Jadi satu kali proses ya, prosesnya satu kali taruh sampai nanti tumbuh sampai panen. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua.